Indah sama Ilham, kenapa histeris seperti itu? Itu Mi, itu apa? Tante Mira udah dibawa sama papa. Kak Ilham sama Indah juga pengen nyusul, tapi udah ditahan sama papi sama Om Jarwo. Ya Allah, ayo kita samperin mereka yuk. Yaudah, ayo Gila nganterin Mi. Ayo, Mi. Ibu! Nanti! Indah kena! Ibu, lepas Ilham! Indah. Ibu. Ibu, sabar sayang. Ibu, mau ditinggal sama ibu. Iya, enggak akan ada yang kehilangan ibu. Nanti akan ada jalan yang terbaik dari Allah, tenang nak. Sabar Ilham, sabar Indah. Pak Jarwo. Kamu enggak apa-apa kan Nadia? Saya minta tolong sama kamu. Lupakan saja semua kesalahpahaman yang telah terjadi tadi, ya? Gak perlu kamu ingat-ingat. Jarwo beneran aja keterlaluan. Gara-gara dia Mas Raffi, Ilham sama Indah jadi ketemu sama Mira. Aku harus susun rencana lagi dari awal. Karena semuanya udah berantakan. Nadia, kamu kenapa? Ya Allah, kepalanya sakit sekali, Pak. Pasti Pak Jarwo tahu yang benar apa. Itu beneran Mira atau bukan? Iya Bu, saya yakin itu Mira. Raffi harus kejar Mira sekarang juga, Mas. Saya takut nanti Pak Yuda akan mempengaruhi dia. Aku akan susul Mira sekarang juga. Ilham, Indah, kalian yang sabar ya, sayang. Papa akan kejar ibu sekarang. Kalian di sini dulu. Bantu doa. Semoga ibu cepat pulih dan bisa kembali ke kita. Yuk, kita turun dulu yuk. Kita udah sampai rumah saya, Pak. Oh, belum. Saya bawa kamu ke rumah sakit supaya kamu bisa diperiksa dulu. Enggak, Pak. Saya mau pulang aja. Saya enggak mau ke rumah sakit.
Loh, saya nggak bisa ngelihat kondisi kamu kalau semakin parah. Insya Allah saya bisa tahan kok, Pak. Tolong Pak Yuda, saya nggak mau diperiksa. Kamu juga tolong dengerin saya, ya. Biar kamu diperiksa sama dokter. Biar saya yakin kalau kamu nggak apa-apa. Kalau nanti terjadi sesuatu sama kamu, saya merasa bersalah. Nggak enak saya sama abang kamu. Saya nggak berhasil mengejar Yuda yang bawa Mira, Pak. Tapi saya nggak akan tinggal diam. Saya akan bikin perhitungan sama Yuda. Tenang dulu, Pak Raffi. Kalau Pak Raffi nekat ingin menyerang Pak Yuda, pastinya urusannya akan makin lebar, Pak. Tapi saya nggak bisa tenang, Pak. Saya khawatir sama Mira. Tapi Pak Raffi juga nggak punya bukti kalau orang itu adalah Bu Mira. Posisi kita sangat lemah, Pak Raffi. Apalagi kalau orang itu tidak mengakui Pak Raffi itu sebagai suaminya. Masalahnya lo udah kianati kepercayaan gua, Bo! Sekarang juga lo angkat kaki dari rumah gue! Udah gak ada tempat tinggal. Biarpun gue gak tahu mau ngajak Baida tinggal di mana, tapi gue gak akan sudi mohon-mohon sama si Dani supaya gak ngusir gue. Tunggu apa lagi lo? Cepat lo keluar dari sini! Bapak. Kalau Bapak ngusir Om Jarwo, Ilham juga akan pergi dari sini. Enggak, Om Jarwo. Kalau Om pergi dari sini, Ilham juga akan pergi dari sini. Walaupun Bapak gak suka. Aku tahu, Mi. Ini pasti menyakitkan buat perasaan Mami. Tapi aku harus jujur. Biar Mami bisa melihat kenyataannya bahwa orang yang selama ini Mami ajak tinggal di rumah ini bukan Nadia, Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mami kenapa? Sayang, Mami gak mau kehilangan kamu.